lagu Indonesia. Ini secara serentak di 6 sekolah di SMP dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kenakalan remaja terjadi di Padang. Antara lain ada tawuran, ada perbuatan cabul, ada juga pencurian dan kenakalan remaja lah. Nah, ini menjadikan perhatian bagi kita, makanya saya ini dari Kejaksaan Negeri Padang secara intens akan terus sekolah-sekolah untuk memberikan semacam penyuluhan, kemudian bersilaturahmi juga dan mendekatkan adiaksa dengan masyarakat. Apa yang kita tekankan kepada siswa-siswa, Pak? Yang kita tekankan kepada siswa pertama masalah pendidikannya, yang kedua masalah kenakalan remaja. Pak, berapa persen angka kenakalan remaja yang ditangani oleh kejaksaan? Yang masuk ke kejaksaan itu ada sekitar 4% lah dari seluruh perkara. Kasusnya apa aja, Pak? Kasusnya ada pencurian, ada perbuatan cabul, dan narkoba ada juga. Jadi memang akhir-akhir ini masalah tawuran kan ada merebak ke SMP sekarang ini. Jadi kami pihak sekolah selalu intens. Yang pertama setiap pagi itu mengabsen siswa di halaman kelas melalui wali kelas, kemudian menanyakan kalau ada siswa yang tidak hadir langsung ditelepon orang tuanya apakah anaknya ke sekolah atau tidak. Kalau dia ke sekolah, ketika dia tidak sampai, itu yang ditanyakan ke orang tuanya. Itu yang pertama untuk mengatasi. Yang kedua, kami selalu menyampaikan setiap saat ketika upacara, ketika kultum, itu selalu wanti-wanti agar siswa kami tidak melaksanakan tawuran kepada siapapun. Akhir dari cerita itu, kami minta bantuan juga kepada pihak Kepolsek Kota Tanga melalui Pak Babin, Pak Babinsa, kemudian Satpol PP, dan terakhir alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Kajari yang sengaja turun ke sekolah dalam rangka mengatasi tawuran yang sering terjadi di sekolah kita ini.